96, 97. Baik, pada saat ini Detasemen Kesehatan Wilayah Bogor Korem 061 Surya Kencana melaksanakan kegiatan serbuan vaksinasi yang merupakan perintah dari komando atas untuk membantu percepatan capaian vaksinasi nasional target 1 juta per hari. Di wilayah Denkes Bogor ini kami melaksanakan kegiatan vaksinasi di beberapa tempat, salah satunya di Batalion 315 ini. Dalam rangka untuk mencapai 1 juta per hari ini, Korem 061 ini diberi tugas untuk melaksanakan vaksinasi sebanyak 1.650 orang per hari. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan. Kita sudah melaksanakan mulai dari tahapan pertama terhadap tenaga kesehatan, kemudian kita sudah aktif membantu vaksinasi pada orang-orang lansia, dan saat ini sudah mulai untuk melaksanakan. Sebelum jadi komandan di sini, saya menjabat Kepala Rumah Sakit Ketiga Brawijaya Surabaya. Kebetulan pada saat itu sedang gencar-gencarnya kejadian COVID, dan saya jadi kepala rumah sakit, jadi menangani langsung di rumah sakit dan kemudian menangani juga yang di batalion-batalion. Sebelumnya, sebelum di sana, saya bertugas di Malang, di rumah sakit Malang, kemudian sebelumnya lagi di rumah sakit tingkat 4 Kediri. Sebelum ini memang komandan sudah menjadi dokter atau? Saya dulu waktu masih koas, saya ikut seleksi yang beasiswa, kemudian ikut pendidikan SMA PPK tahun 1998 1999. Kemudian setelah selesai dari pendidikan, dapat penugasan di Bandung, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Selesai dapat penugasan di Rumah Sakit Padang.